Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Salam sehat buat teman-teman kreator YouTuber dimanapun berada. Selamat berjuang, selamat berkarya, dan teruslah berkarya. Jangan patah semangat. Insya Allah pasti akan menuju ke yang namanya sukses. Di sini saya mau berbagi apa ya, karya. Ini saya mau melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin saya sudah survei untuk lokasi buat terbang pesawat saya nanti, yang saya kasih kamera. Nanti silakan buat teman-teman dan saudara-saudara, sahabat semua dimanapun berada, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, bila menemukan channelnya Tom Chat, silakan di subscribe. Mohon dukungannya agar bisa lebih berkembang ya, biar karya saya lebih maju dan saya tambah semangat untuk berkarya. Ini masih temanya masih tetap seperti yang kemarin. Saya akan memakai transmitter ini. Nanti akan kita lihat hasil videonya seperti apa. Kacamatanya juga, kacamata Google-nya sudah saya siapkan di sini. Dan pesawatnya juga ini masih dalam progres ya. Nanti kita belum tahu juga ini. Oke, guys, mungkin ini dulu. Untuk kelanjutannya silakan ikutin video selanjutnya ya, untuk terbangnya ya. Oke, saya ini pesawatnya. Oke, guys, ikutin langsung video terbangnya. Thank you.
kasih. Di sini saya mau menyampaikan hasil terbangnya. Nah, hasil terbangnya yang seperti teman-teman lihat di video itu hasilnya, dan saya mohon maaf bila hasil dari rekod masih belum sempurna karena masih perlu ada pembetulan-pembetulan dan penyempurnaan, karena kita pakai alat masih manual semua ya. Itu kalau mau dikondisikan yang lebih bagus, insya Allah masih bisa dimaksimalkan, karena masih ada step beberapa alat yang harus kita beli. Salah satu contohnya masih ada yang namanya stabilizer, ada yang namanya gyro, itu juga harus terpasang kalau mau maksimal. Nah, seperti itu guys. Ini hasilnya dari videonya kita pantau lewat ini, hasilnya seperti yang sudah saya upload. Ya, semoga nanti kedepannya kita bisa memperbaiki, bisa lebih maksimal lagi. Yang membuat bikin semua yang kita buat itu jadi maksimal dari biaya guys, karena kita terkendala di biaya. Ini kan pesawatnya yang habis mengudara, alhamdulillah sukses. Saya mohon buat teman-teman yang mensupport, ya itu bisa lebih lagi mensupport biar saya lebih semangat. Buat teman-teman yang belum menemukan channel saya, silakan diketik aja Tom's Jet, itu nanti pasti akan keluar channelnya Tom's Jet. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah patah semangat dan jangan pernah menyerah. Terus lanjutkan perjuanganmu, insya Allah pasti akan sukses. Seperti itu. Nah, untuk kedepannya juga insya Allah saya Tom's Jet mau berbagi tentang tutorial. Nah, bikin tutorial cara pembuatan model plan-nya seperti apa, itu nanti akan saya bikin tutorial dan akan saya share di channelnya Tom's Jet. Sekali lagi mohon dukungannya, jangan lupa ditonton sampai full, jangan skip-skip, sama apa ya, di like, komen, di share keluar angkasa biar cepet viral. Nah, intinya biar terbang tinggi seperti pesawatnya gitu guys. Pokoknya saya selalu butuh kritik dan sarannya teman-teman semua, monggo ditinggalkan di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya perbaiki semampu saya. Seperti itu ya guys ya. Ya, ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa menginspirasi tentunya ya, menginspirasi teman-teman dimanapun berada, baik itu kreator YouTuber ataupun bukan. Semoga bisa terinspirasi dari karya saya ini. Dan nanti untuk kedepannya semoga Tom's Jet bisa bikin tutorial itu biar segera terlaksana, agar bisa di apa ya, ditirukan teman-teman yang mau berkarya dari itu. Jadi intinya bahan yang dibuat sama Tom's Jet itu terus terang bahannya memang berada banyak di sekeliling kita, bahkan orang itu memandang sebelah mata, bahkan dibakar ya, cuma dibakar. Nah, kalau ada bahan seperti itu manfaatkan kan, menurut ide kita bagusnya jadi apa. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman untuk bikin pesawat ini, insya Allah hampir semua teman-teman bisa ya, tinggal meniru, yang penting berbentuk pesawat. Itu yang paling sulit itu satu, itu menemukan CG-nya. CG-nya itu kontrol dari gravity pesawatnya itu guys. Nah, itu yang paling sulit. Nah, jadi kalau orang yang belum paham itu melihatnya itu mudah untuk bermain pesawat ini, tapi ada beberapa kesulitan untuk memainkan yang namanya pesawat. Jadi untuk
belok kanan kiri untuk naik turun. Nah itu semua itu persis dengan yang namanya pesawat beneran. Nah itu tadi di sini ada yang namanya, bisa saya jelaskan ya guys ya, untuk yang di sayap ini guys, ini namanya aileron. Ini aileron untuk berbelok kanan kiri. Jadi kalau kita berbelok pakai aileron, pesawat itu beloknya itu cenderung miring. Ini kita pakai yang namanya aileron. Kalau kita beloknya pakai ekor ini guys, ini namanya rudder. Ini namanya rudder, sama seperti yang ada di pesawat beneran, sama seperti di pesawat yang asli. Nah kalau kita beloknya pakai rudder ini guys, itu seperti yang dipakai pesawat penumpang itu beloknya dia akan datar seperti ini. Dia tetap akan datar, tapi kalau kita imbangi pakai sayap, dia akan miring guys. Ini beloknya belok tajam itu pakai sayap, tapi beloknya kalau nggak tajam cukup pakai ekor. Jadi cuman seperti ini beloknya. Nah seperti ini guys. Tuh. Dan di sini ini kita pakai servo, ini servo plastik ini guys, bukan servo metal gear atau apa, bukan. Jadi ini kita pakai plastik, ini harganya murah. Murah banget. Ini kalau dulu waktu masih baru-barunya keluar, itu harganya itu 150 satu biji. 150, bahkan ada yang jual 200. Nah, untuk kedepannya untuk saat ini, untuk yang plastik-plastik kayak gini cukup 20.000 sudah dapat ini guys. Nah, seperti itu. Ini namanya servo ya, servo untuk kontrol bagian rudder namanya. Dan untuk naik turunnya kita pakai ini guys, sirip ini. Ini yang belakang ini. Nah ini kita untuk naik turunnya, ini namanya elevator. Nah untuk elevator nih guys, jadi geraknya itu seperti ini. Ini biar, nah cuman ini guys. Nah nampak ya guys ya, semoga nampak lah. Nah ini namanya servo. Kita pakai 4 servo guys, 4 servo. Dan di sini motor kita pakai yang agak murah ya, terjangkau banget. Ini untuk motor itu kita pakai Tunichi. Di sini diameter 2836. 2836 1100 kV. Karena ini lebih ke torsi ya, bahasanya torsi itu untuk daya angkat lah, untuk beban, bukan untuk speed. Nah, kalau untuk speed itu kafenya semakin tinggi. Kalau speed tapi torsinya enggak dapat. Daya angkatnya enggak dapat. Jadi untuk speed aja. Jadi kalau untuk model-model jet, nah itu pakainya yang kafe tinggi, tapi kalau pesawat-pesawat model gini pakainya yang kafe rendah. Ya ini mungkin kalau dikategorikan jenis pesawatnya, ini mungkin termasuk pesawat glider ya guys ya. Mungkin ini lebih ke glider. Dan ini model tenaganya kita dorong dari belakang sini. Jadi ini dorong tenaganya. Kalau yang biasa kayak model Cessna, Lil Piper atau Decathlon itu kan ada di depan. Itu namanya tenaganya tarik. Nah dia narik bodinya untuk supaya bisa terbang kan gini guys. Nah seperti itu. Ini untuk di videonya ada kayak pletik-pletik itu, karena ini kemarin lepas guys. Ini lepas, jadi antenanya ini getar. Jadi untuk penerima sinyalnya itu kurang maksimal. Jadi karena ini antenanya ini getar, terus lepas dari bodi. Ya untungnya ini saya taruh di dalam, kalau di luar mungkin kalau copot jatuh hilang guys. Ini harganya juga lumayan soalnya. Nah seperti itu. Nah seperti ini guys, alat untuk penerima ininya tuh. Nah seperti ini guys, kalau di penampakannya tuh seperti ini. Makanya ini untuk penerima biar gambarnya itu bisa bagus dan jernih. Tapi karena ininya nggak maksimal, copot dari bodi, akhirnya
agak-agak kacau gambarnya guys ya. Oh ya, untuk kontrol speed di sini saya pakai 60 ampere namanya ISC, dan receiver di sini saya pakai yang KW bukan yang ori ya. Nah, di sini ini receivernya ini saya pakai yang namanya receiver penyakit. Nah, penyakit COVID-19 alias corona. Nah, ini receiver corona namanya, guys. Jadi nama penyakit nih ya. Di sini ada dua antena untuk penerimaan penguat sinyalnya. Kalau yang aslinya itu mahal, guys, receiver itu. Untuk receiver remote saya itu untuk harganya itu sampai 1,5 satu receiver. Dan untuk tenaga engine-nya, karena ini kita pakai elektrik, kita itu pakai yang namanya baterai. Ini baterainya itu saya pakai LiPo. LiPo mereknya itu Wheel Scorpion ya. Ini 4 sel, saya pakai 4 sel, sudah agak kembung ini guys. Sudah agak kembung, sudah minta permajaan, minta adik, minta yang baru. Tapi ya nanti kalau ada rezeki ya guys ya. Kalau ada rezeki kita akan perbarui. Nanti saya akan mencoba bikin yang dari kecil, sedang, besar. Itu insya Allah nanti bisa terlaksana. Dan buat teman-teman yang mengikuti, mensupport, mendukung channelnya Tomzet, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum menemukan channel Tomzet, silakan diketik aja Tomzet ya. Pokoknya jangan lupa supportnya, dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Seperti itu. Insya Allah nanti kedepannya akan berbagi tentang plan ya. Tentang plan ya. Tadi nggak khusus plan. Tadi mungkin ya nanti ada yang namanya kita ngevlog atau apa. Biar nggak jenuh gitu guys. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya ucapkan semoga semuanya sukses dan sehat selalu. Saya di sini udah nggak bisa berkata-kata yang ini lagi. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga kedepannya Tomzet bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih banyak sekali yang kurang. Insya Allah nanti bisa kita perbaiki pelan-pelan. Ya, semoga channel Tomzet bisa sukses ya guys ya. Dan teman-teman juga sukses, pokoknya sukses bersama. Seperti itu. Pokoknya jangan patah arang, nah, jangan patah semangat. Oke guys, semangat selalu buat teman-teman semua. Jangan patah semangat, lanjutkan perjuangan. Semoga nanti bisa mencapai yang namanya kesuksesan. Oke guys, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.